Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Supreker, sahabat-sahabat Supreker, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kapanpun dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, selalu dalam perlindungan Allah SWT, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Malam hari ini teman-teman, tepatnya di jam 7 di tanggal 9, teman-teman, tanggal 9 hari ini berarti hari Selasa malam Rabu. Di malam hari ini saya sedang berada di Terminal Tegal, teman-teman. Nah, ini Terminal Tegal, dan di malam hari ini di depan kita ini sudah ada standby satu armada Besli. Artisnya Dewi Sri Tegal ini, teman-teman. Ada Dewi Sri Besli. Untuk malam hari ini yang mengisi di sini ada F33. Besli kan ada dua, yang F12 sama F33. Nah, malam hari ini yang F33, yang bodi SR2 HD Prime dari Laksana. Ini, teman-teman. Yang satunya lagi yang F12 itu yang dari karoserinya MJPM. Besli Racing Team. Tuh, BRT Besli Racing Team. Pesona Squad Roxy. Nah, iya nih. Dia langsung putar balik nih. Malam hari ini berangkat ke Roxy, teman-teman. Kemudian sampai Roxy itu ngetem, kemudian langsung balik lagi ke sini. Jadi ini itu squad tangguh, teman-teman. Tim putar balik. Dan di sini ada satu armada lagi nih, Dewi Sri. Ini apa ya? 1626 Cleopatra apa ya? Nanti kita lihat dari depan, teman-teman. Kita lihat dari belakang dulu. Nah, di sini ada shelter kosong. Biasanya di sini nanti itu diisi sama Dijaya dengan nickname-nya Dewa, teman-teman. Di sini. Kemudian di sini ada dua armada Sinar Jaya. Nah, Sinar Jaya pada malam hari ini yang mengisi ada 17S nih, teman-teman. Ini ada 17S, kemudian di sini ada 41G. Nah, ini 41G. Jadi kalau malam, teman-teman, dan pagi juga, setahu saya dari Terminal Tegal ini standby ada dua armada Sinar Jaya, teman-teman. Untuk malam hari ini ada 17S sama 41G. Seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa armadanya Dewi Sri nih, teman-teman. Oh, itu ada Dedi Jaya di sana, teman-teman. Nanti kita lihat ke sana yuk. Kita lihat dari sini aja depan. Ini ada Dewi Sri tapi tanpa nickname, teman-teman. Ini oh, Dewa. Dewa nih, teman-teman tuh. Ini dengan nickname-nya Dewa, mengisi rutenya ada ke Grogol, Jembatan 23, Muara Angke, Muara Baru, Mangga 2, Priuk, Ancol. Kemudian di sini juga ada Dewi Sri lagi. Nah, ini rute-rutenya ada Kebayoran, Kampung Rambutan, Fatmawati, Lebak Bulus, Kopo. Nih, teman-teman. Bening nih, tanpa stiker. Tuh, konfigurasinya 32. Kemudian ini juga ada Dewi Sri lagi. Nomor lambungnya 621. Kalau untuk rutenya ini. Nah, itu rutenya, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini ada Dedi Jaya, ini mirip
mirip banget sama Dedi Jaya Jibles tim Slawi. Tapi kita lihat nih, ini dengan nickname-nya apa? Oh, Cibodas, teman-teman. Tuh. Dedi Jaya dengan nickname-nya Cibodas. Nah, ini Cibodas. Nggak tahu ini nanti berangkat apa enggak. Biasanya kalau malam sih dari sini itu Dewa, teman-teman. Dedi Jaya Dewa. Dan di sana itu terpantau ada satu armada Dewi Sri. Yuk, sekarang kita lihat di sana, teman-teman, di bagian depan. Dan ini nampak ada yang jualan, ditukang juga ada penumpang-penumpang. Teman-teman, kayak. Nah, nih, teman-teman. Nampak penumpang yang di shelter tunggu ya. Wah, jam 7 lewat 5 menit, Sinar Jaya sudah mulai dinyalakan bisnya. Biasanya dia start paling pertama sih dari sini. Kalau nggak Sinar Jaya, Dedi Jaya nanti. Dan ini nampak di sekitaran shelter keberangkatan, teman-teman. Seperti ini kondisinya. Nah, ini tadi yang 41G. Loh, biasanya ada jurusannya, di depan ini nggak ada. Dan di sini ada ini tadi yang 17S. Nah, ini 17S mengisi rutenya ada ke Karawang, Cikarang, Cibitung, Bekasi. Berarti itu yang, aduh, kelalen saya, yang kali terus tembus ke sana lagi tuh loh, teman-teman. Mana ya? Ah, lupa saya. Kok randu dongkal sih, astagfirullah. Lah, kelalen ya, wah. Pokoknya nanti dia itu yang kali terus tembus lagi ke sana atau ke barat lagi. Itulah pokoknya, teman-teman, lupa saya. Dan ini nampak di sekitaran shelternya yang di depan sini, teman-teman. Kita lihat nih. Di sini ada Dewi Sri. Apakah Cleopatra? Oh iya, bener nih, Cleopatra, teman-teman. Tuh, Dewi Sri Cleopatra. Stay humble and be yourself. Asik. Dewi Sri Cleopatra ini mengisi rutenya ada ke Cengkareng, Kalideres, Cikokol, Slipi Jaya, Grogol, teman-teman. Ini untuk konfigurasi seatnya 32. Dan ini tadi yang armada Dewi Sri Besli, teman-teman, kita lihat dari depan yo. Nah, ini teman-teman, nampak dari depannya Dewi Sri Besli F33. Nah, untuk Besli ini mengisi rutenya ada ke Bekasi, Pulau Gadung, Sumur Batu, Roksi. Roksinya pemadam. Dan untuk konfigurasi seatnya ini 32, teman-teman. Nah, itu F33 Besli. Kemudian, dan seperti inilah nampak di depannya shelter keberangkatan, teman-teman. Dan untuk di ruang tunggunya itu masuk di sana. Itu di dalam situ yang ada announcement nih. Oh, masuk ke situ, teman. Nah, tadi ada announcement, ada pemberitahuan bahwasanya untuk seluruh pengguna jasa transportasi darat yang ada di Terminal Tegal untuk selalu menjaga kebersihan, teman-teman. Terutama puntung rokok itu nggak boleh dibuang sembarangan. Nah, ini baru masuk nih armada Ramayana. Wow, ini habis hewan apa ini, teman-teman? Laron apa ya? Ini, teman-teman,
Ramayana nih, baru masuk single glass. Nomornya 045 Ramayana. Kirain tadi Dewa, teman-teman. Ternyata Ramayana. Tidak lama, teman-teman, setelah masuk nih Ramayana diberangkatkan kembali dari terminal Tegal. Semoga selamat sampai tujuan Ramayana. Langsung sos, teman-teman. Nggih, Bu. Nggih, biasa. Oh, ibunya sampai apal, teman-teman. Nggih. Indo Cafe, teman-teman. Dan malam hari ini kayaknya nggak begitu ramai, teman-teman, tuh. Malam hari ini. Apakah masih jam 7 ya? Tapi udah mau setengah 8 juga sih. Nah, tuh. Malam Rebu. Met. Nggih. 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 Sami-sami. Oke, teman-teman, kita nunggu keberangkatan bis sambil ngopi Indo Cafe. Nah itu masuk, teman-teman, Dedi Jaya dengan nickname-nya Dewa. Itu tujuannya Muara Angke, teman-teman. Muara Angke apa Muara Baru ya? Apa sama aja sih Muara Angke sama Muara Baru? Pokoknya itu jurusan ke sana lah, teman-teman, yang muara-muara gitu. Kayaknya sih Muara Angke atau Muara Baru ya. Nanti kalau pas dia berangkat nanti kita lihat sama-sama. Biasanya sih dia ngetemnya nggak begitu lama, teman-teman. Dari sini kalau nggak Sinar Jaya itu Dedi Jaya, teman-teman, yang berangkat pertama dari Terminal Tegal di angkatan malam. Pengalaman saya beberapa kali sih itu, kalau nggak Dewa dulu ya Sinar Jaya dulu. Dewi Sri ini paling akhir lah, teman-teman. Kemudian kalau malam juga di Terminal Tegal ini menjadi tempat kontrolannya Dewi Sri. Jadi Dewi Sri yang dari arah-arah Pemalang, Pekalongan, IBC itu semuanya masuk sini, teman-teman. Masuk di Terminal Tegal buat kontrol dulu. Makanya kan saya sering ketemu tuh di tim-tim Yomani, sering ketemu di sini kalau malam, karena emang kalau malam itu Dewi Sri kontrolnya ke terminal ini. Sambil nunggu keberangkatan bis ya, teman-teman, saya mau cerita sedikit. Jadi aslinya malam hari ini tuh saya tadi sudah OTW menuju ke Pemalang, teman-teman. Karena saya juga penasaran angkatan malam dari terminal Pemalang itu seperti apa. Karena dulu pernah, teman-teman, berapa bulan yang lalu gitu, saya sempat main ke sana, cuma nggak begitu lama. Dan saya ketika itu di terminal Pemalang waktu angkatan malam itu merasakan vibes-nya seperti kayak di terminal Jati Kudus, teman-teman. Karena melihat apa ya, bis-bis parkir berderet banyak gitu loh, teman-teman. Tapi tadi pas ketika OTW ke sana, delalah di jalan itu terjadi sesuatu hal lah, teman-teman. Akhirnya ketika dipaksakan sepertinya nggak bakal nyandak sampai sana, teman-teman. Nyampe sih nyampe, cuma jamnya itu kayaknya nggak ngepasin gitu, teman-teman, sama keberangkatan bis-bisnya. Jadinya nanti kurang apa ya, videonya kayak kurang menarik menurut saya, seperti itu. Akhirnya daripada kesana zong, ya wis lah putar balik, dan akhirnya saya ke Terminal Tegal. Makanya malam hari ini saya berada di Terminal Tegal, teman-teman. Jam 7:30 kurang 6 menit, teman-teman, Dedi Jaya Dewa diberangkatkan dari Terminal Tegal, dan ini dia mengisi jam yang pertama, teman-teman.
Jaya Dewa. Kita lihat nanti juara jurusannya Muara Angke apa Muara Baru ya, atau sama sih Muara Angke atau Muara Baru itu sama enggak teman-teman? Soalnya saya Jakarta enggak begitu paham betul tentang Jakarta. Dewa dengan nomor lambungnya 018. Oh, Muara Angke teman-teman tuh. Dewa Muara Angke Dedi Jaya. Jadi berangkatkan Dedi Jaya Dewa, semoga selamat sampai tujuan. Jam 7:30 lewat 1 menit bis yang kedua yang diberangkatkan dari Terminal Tegal 17S Cikarang Karawang Bekasi. Diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Dilanjutkan bis yang ketiga, ada Sinar Jaya yang tadi 41G. Diberangkatkan dari Terminal Tegal, semoga selamat sampai tujuan, 41G. Terpantau kembali nih teman-teman, ada bis Ramayana lagi. Ini dengan nickname-nya apa nih? Purple Style, teman-teman. Ini 050 Jogja Palembang Jambi. Wah, jurusan luar Jawa, teman-teman. Jogja Palembang Jambi. Ini enggak tahu nih, ini yang start dari Jogja atau dari mana, teman-teman? Jam 7:30 lewat 11 menit Dewi Sri Besli diberangkatkan dari Terminal Tegal, semoga selamat sampai tujuan. Dan itu disusul belakangnya ada Eka. Dewi Sri Besli disusul Eka Hino RM280 tujuan Bandung S7001US. Konvoi Dewi Sri dan Eka, semoga selamat sampai tujuan. Ramayana Purple Style diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Diberangkatkan kembali teman-teman di jam 8:09 Eka yang kedua. Kalau ini yang jurusannya Surabaya S7015US, itu sama kayak tadi teman-teman. Sasisnya Hino RM280, bodinya SR3. Semoga selamat sampai tujuan. Jam 8:10 Dewi Sri dengan nickname-nya Cleopatra diberangkatkan dari Terminal Tegal. Single glass. Berarti Cleopatra ada dua ya teman-teman. Ada yang seperti ini, kemudian ada juga yang warna kuning teman-teman, yang kayak Besli F12. Nah ini Cleopatra diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Dilanjutkan ada Dewi Sri dengan nickname Muhammad. Ini start awal dari Terminal Singkil Adi Werna, teman-teman. Dewi Sri Muhammad diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Santri Bengal.
Itu juga jurusannya Roxy, teman-teman.